Seluruh rangkaian acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah usai. Di akhir acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana ini, ditandai dengan tasyakuran parisuka yang digelar di Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu malam 11 Desember. Usai mendampingi Kaisang Erina di pelaminan, Jokowi dan Iryana menyapa para wartawan yang menunggu di halaman utama Pura Mangkunegaran. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya dan juga permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami sekeluarga dan keluarga Ibu Sofia Gudono menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua proses utamanya ijab kabul dan tasyakuran sudah berjalan dengan baik, dan juga sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada masyarakat yang kurang nyaman dan terganggu pada saat perhelatan pernikahan anak-anak kami. Jokowi juga mengatakan bahwa seluruh rangkaian acara pernikahan anak terakhirnya berjalan dengan lancar. Rangkaian pernikahan Kaisang Erina berlangsung di dua tempat, yakni di Yogyakarta yang merupakan tempat tinggal Erina, dan di Solo yang menjadi tempat tinggal Kaisang. Dari Solo, Jawa Tengah, Afra Augesti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan.